Friend. Halo, ketemu lagi di Zona Katulistiwa. Benar banget, Eki Cepati ya. Dan juga Aris yang bakal nemenin lagi MC Friends buat jalan-jalan. Ya. Hari ini mau ngajak jalan-jalan ke Jawa Timur. Betul. Nah, ada 3 kota nih yang bakal kita datengin ya. Ada Nganjuk, Jombang, terus juga ada Mojokerto nih MC Friends. Oke deh, gak perlu lama-lama lagi, langsung aja kita ke Nganjuk. Let's go. Hai hai MC Friend, balik lagi nih barengan kita berdua ya Riz. Apa kabar MC Friend? Kinca apa kabar? Alhamdulillah baik, lo apa kabar? Waduh, gua kangen jalan-jalan sama lo Kinca. Oh, jadi kangennya sama jalan-jalan aja? Sama lunya. Oke. Maksudnya jalan-jalan sama lu. Ya, karena hari ini kita bakal seru-seruan nih, Riz. Kemana lagi nih kita nih mau jalan-jalan? Jalan-jalan kali ini kita bakal muter ke Nganjuk, terus juga Jombang, Mojokerto. Okay. Oh, bakal deh. Seru banget ya. Nganjuk. Betul. Ngayu. Ngayu? Salah ya? Apa itu ngayu, Kinja? Lanjut. Lanjut, oke. Nah ini cuacanya juga cerah banget nih Riz. Apalagi kan yang kita lihat juga Nganjuk itu emang kotanya emang adem ya. Terus juga Kabupaten Nganjuk ini merupakan salah satu sentra penghasil bawang merah. Oh, bukannya Brebes ya kalau bawang merah itu ya? Ya, di Nganjuk juga ada. Iya. Jadi bawang merah ini merupakan komoditi utama di Nganjuk. Udah gitu varietas bawang merah sendiri ini juga banyak ya, sekitar 1,7 juta kuintal. Wow. Wow, dan gak cuma dikenal sebagai penghasil bawang merah terbesar di Indonesia, Nganjuk juga dapat julukan kota angin, Kinca. Kota angin ya, pantas adem. Iya, soalnya curah hujan kota Nganjuk tuh cukup tinggi. Tapi kenapa dijulukinnya kota angin? Maksudnya kota hujan ya, udah ada Bogor kali. Udah ya. Ada Bogor. Jadi kota angin karena hujan tuh pasti ada angin. Oh. Ya. Dan ini lihat nih turis, hijau banget ya. Sawah membentang di sepanjang mata kita memandang, Ginca, lihat dong. Anjay. Wow, itu lihat. Oh. Tuh, itu bawang-bawangannya. Ini jadi kayak tumpang sari. Tumpang sari? Iya, jadi sebelahnya sawah, sebelahnya lagi ditanemin juga bawang, Ginca. Emang semuanya tuh bawang. Oh ini semua bawang? Bawang merah semua ini. Enggak semua dong, pasti ada sawahnya juga. Gila banyak banget ya. Banyak banget kan. Jadi kalau misalnya mau oleh-oleh, mending bawang merah aja kali ya. Tinggal nyomot, gak boleh dong punya orang itu. Jangan dong, ya pastinya harus beli ya. Dari Nganjuk mau kemana lagi Kinca kita nih? Yuk kita ke Jombang. Wah deket bener di Tangerang Selatan tuh. Bukan, ini masih di Jawa Timur, Riz. Kan ada juga tuh deket Bintaro. Iya, ada juga sih. Oh, bukan yang di Bintaro, Jombangnya. Bukan. Ini Jombang mana nih? Jombang yang ada di Jawa Timur ya. Apalagi ini terkenal dengan lantaran telah melahirkan sejumlah tokoh besar Indonesia. Siapa aja tuh? Siapa, yo? Gus Dur. Betul. Almarhum Gus Dur. Bener atau banget. Kiai Haji Abdurrahman Wahid. Benar. Ya. Jadi di Jombang ini merupakan salah satu kabupaten yang terkenal dengan julukan Kota Santri ya. Apalagi lokasi kabupatennya ini juga cukup strategis, berada di persimpangan Surabaya Yogyakarta, terus juga Surabaya Tulungagung sampai Malang Tuban ya. Oke. Nah, ngomongin daerah Jombang nih, Kica, MC Friends ya. Masih ingat enggak sih kisah dari Ponori, Ponori itu. Bukan. Ponari. Ponari. Nah, Ponari, dukun cilik yang 2019 itu sempat viral karena kemampuannya menyembuhkan berbagai penyakit dengan menggunakan batu ajaib yang dia temukan secara enggak sengaja. Walaupun dulu sempat viral tapi sekarang kehidupannya udah enggak kayak dulu. Maksudnya udah bukan udah bukan lagi dikenal sebagai Ponari si penyembuh berbagai macam penyakit. Jadi kayak kalau enggak salah kemarin terakhir gue ngontak keluarganya dia pernah asam lambung atau gimana gitu. Kenapa? Ya namanya orang kan mungkin iya makannya nggak teratur, pola hidupnya nggak sehat gitu. Tapi ya. Bisa dicelupin batu juga kali ya biar sempet sembuh. Keselak Kinca. Keselak ya. Orang disuruh masukin ke mulut batu gitu kan? Ya juga sih.
Kenapa Jombang nih dijuluki sebagai kota santri, Kinc? Kenapa tuh? Karena banyak santri. Ya iyalah. Iyalah. Semua orang juga tahu, Riz. Penjelasannya enggak? Biasa ini, aja gitu. Nah, ini kan memang banyak banget melahirkan santri-santri yang keren banget ya. Apalagi sejumlah tokoh besar Indonesia. Salah satunya adalah almarhum Abdurrahman Wahid ya, yang lahir di kota ini juga. Makanya kenapa disebut dengan julukan kota santri. Iya. Nah, ada banyak kegiatan-kegiatan yang menjadi tradisi anak-anak santri di sana. Benar. Ini rebahan. Bukan rebahan. Apaan? Rebanaan. Oh, kalau rebahan tidur dong ya. Tidur, itu sih hobi lu, Riz. Bukan ya. Nah, ya pastinya MC Frank, kalau misalnya kamu lagi jalan-jalan ke Mojokerto, terus juga ke Nganjuk dan salah satunya Jombang, kamu bisa lihat nih para santri yang ada di sana ya. Oke. Yeay, akhirnya nih Riz, kita masuk ke Mojokerto ya. Oke, jalan-jalan lagi nih ya. Ini nggak jauh jaraknya ya dari dua kota sebelumnya, Kinca ya. Nganjuk dan Jombang, masih di wilayah Jawa Timur ya. Benar banget. Pastinya tahu gak sih MC Frank, kalau Mojokerto itu punya segudang kisah klasik. Wow, agak-agak gimana gitu ya. Iya. Kayak lagunya Marsyanda. Yang mana kisah tuh? Kisah klasik di sekolah. Kisah kasih dong, bukan kisah klasik. Gimana sih Ginja? Kisah kasih itu. Kisah kasih ya. Iya. Gue ketularan. Kisah klasik gimana nih maksudnya Ginja? Iya, jadi pokoknya di sana tuh emang keren banget nih Ries. Jadi Mojokerto ini juga ternyata punya wilayah yang kecil, tapi pada masa klasik Mojokerto itu pemegang peranan penting karena menjadi pusat kerajaan Majapahit. Oh gitu. Ini kerajaan terbesar ya. Betul. Kerajaan Majapahit ini ya. Nah, apalagi ini juga nih MC Friends, peninggalan kerajaan Majapahit itu masih akan sangat mudah kita temukan di Mojokerto ini ya, kayak Gapura Bajang Ratu. Yaitu sebuah gapura yang berdiri di kawasan Trowulan. Dan gak cuma itu nih, fakta menarik lainnya Mojokerto itu punya patung Buddha tidur. Jadi kalau misalnya ke MC Friends nih pengen melihat patung Buddha tidur, jangan dibangunin. Kenapa? Percuma juga, susah. Susah, iya, karena patung. Karena patung kan, jadi diliatin aja gak apa-apa. Emang keren banget sih. Nah Riz, tau gue kan kalau patung Buddha itu ada di Thailand ya. Iya. Nah ternyata di Mojokerto tuh ada. Jadi patung Buddha tidur. Jadi ini diresmikan tanggal 31 Desember 1989 nih. Lah, ya, sebagai objek wisata ya di Mojokerto. Nah tuh lihat. Oh, tempat MC itu. Jadi ini memang buat tempat wisata juga ya. Fakta dari patung Buddha tidur ini sempat diklaim sebagai patung Buddha terbesar di Indonesia, Kinca ya. Oh gitu. Ya jadi banyak nih turis-turis lokal atau luar negeri datang ke sini ke daerah Trowulan ini untuk bisa menemukan patung Buddha tidur Mahavihara Mojopahit yang keren banget ya. Ini memiliki panjang 22 meter, lebarnya 6 meter dan tingginya 4,5 meter. Jadi patung Buddha tidur di Trowulan ini bahkan sempat mencatatkan catatan rekor MURI tahun 2001 setelah diresmikan jadi salah satu destinasi wisata pada tahun 2012. Wow, gitu. Pastinya Indonesia juga bangga banget ya, Riz. Sebenarnya ini Buddhanya nggak benar-benar tidur sih. Terus? Dia kan menengadahkan kepalanya dengan tangan kan. Itu kalau di sini namanya rebahan. Rebahan. Nah. Oke. Yeah. Riz, yeah. Tadi kan kita udah lihat nih patung Buddha tidur. Ajakin jalan-jalan dong mumpung di Mojokerto. Nah, jadi kan tadi gue bilang bahwa di Mojokerto ini tadi lu bilang ada cerita klasik tentang kebesaran kerajaan Majapahit ya. Betul. Di Mojokerto ini dan banyak peninggalan-peninggalan bersejarah kerajaan Majapahit. Salah satunya adalah Candi Brahu. Oh. Ya, candi yang diperkirakan dibangun sebelum pemerintahan Kerajaan Majapahit ya, yang berada dalam lingkungan situs Trowulan ya, jadi dekat si tempat destinasi wisata Buddha tidur. Nah, jadi candi ini udah ada ketika masa pemerintahan Raja Brawijaya I. Oleh sebab itu, sejarah Candi Brahu ini diperkirakan candi yang pertama kali dibangun di situs sejarah di Trowulan.
Oh gitu. Yang pastinya sih banyak banget ya penemuan beberapa benda yang biasanya digunakan dalam upacara keagamaan yang terbuat dari logam nih MC Friend. Di tempat ini ya. Jadi kalau misalnya MC Friend mau berwisata sekaligus belajar, bisa nih ke Candi Brahu ya. Ya, lokasinya di mana tuh Ginja? Nah, lokasinya Candi Brahu ini ada di Kecamatan Trowulan, tepatnya di Dukuh Jambu Mete, Desa Bejijong, Kecamatan Trowulan ya. Apalagi pemukiman di sekitar Candi Brahu ini juga kelihatan, apalagi ada pegunungan, terus juga sekitar lembah sungai ya. Aduh, itu adem banget. Ya, dan kebanyakan warga yang hidup di sini golongan bangsawan atau dari para pemuka agama ya. Jadi benar. Jadi mereka paham benar deh kita mungkin bisa nanya-nanya sama warga di sana ya tentang kebudayaan masyarakat di daerah Mojokerto ini, khususnya di daerah Trowulan. Apalagi kalau misalnya dilihat ya MC Friend, bangunannya walaupun udah tua tapi masih bagus, masih kuat ya. Ya itulah kehebatannya orang dulu ya. Mereka dengan segala keterbatasan, gak ada teknologi canggih, tapi mereka bisa ngebangun situs-situs kebudayaan mereka tuh dengan sampai sekarang masih kokoh berdiri. Masih kokoh berdiri. Coba. Dan pastinya ini bersejarah banget. Belum ada semen Gresik tuh Kincak zaman dulu tuh. Iyalah. Pakai apa itu dia mereka ngebangunnya? Gak tahu. Nah Aris, tadi kan lo udah ajakin gue ke Candi Brahu. Lo mau ajak gue kemana lagi Kincak? Ke air terjun Coban Canggu. Nah cuman memang MC Friends ya kalau datang ke sini tuh kita agak bingung gitu. Kenapa bingung? Canggu. Selanjutnya. Canggung. Hah? Canggung. Ini Canggu. Bukan yang kalau kita aduh gak enak nih gitu. Bukan. Bukan, bukan. Tapi ini cukup ceban kali ya. Karena coban. Oh iya, coban. Gitu maksudnya. 10.000 masuknya. Ya, masuknya. Oh. Kinca, ada yang pacaran tuh. Ya ampun, ya ampun. Mas. Enak bener sih, gak berasa di video ini tuh. Itu tadinya dia pikir mereka berdua doang di situ. Ya kan biasanya kalau misalnya orang pacaran serasa dunia milik berdua. Yang lainnya tuh ngontrak ya MC Friend. Ini tempat wisata apa Ginja? Kasih tahu nah, dulu dong MC ini Friend. Ini jadi salah satu tempat wisata alam yang memang kelihatan banget keren ya. Air terjun di Kabupaten Mojokerto ya. Apalagi ini juga dikunjungi langsung dari Bandar Udara Internasional Juanda di Surabaya dan juga Bandar Udara Abdulrahman Saleh. Iya. Karena jaraknya memang dekat nih Riz. Wow, keren sekali ini lihat pemandangannya. Riz, ya. Tadi kan di awal gue bilang coban ya. Ceban. Iya. Ternyata emang bener loh. Tiket masuknya 10.000. Beneran 10.000. Mungkin jangan-jangan dari karena itu kali Kinca dinamain coban. Ya. Enggak dong, coban itu kan bahasa Jawa. Artinya kan air terjun ya kalau enggak salah ya, coban tuh. Enggak air terjun, ada di Malang namanya Coban Rondo. Oh. Kalau di Malang, nah itu air terjun Rondo. Nah MC Friend, kali ini kita bakal ngajakin kamu jalan-jalan ke tempat Hidden Gems yang ada di Mojokerto. Namanya Ranu Manduro ya. Jadi banyak wisatawan yang datang ke sini untuk melihat hamparan rerumputan hijau yang dipadukan dengan bebatuan menjulang dan bikin suasananya di sana tuh kayak ingat gak film Jurassic Park, Kinca? Wah, Taman Jurassic Park ya, yang ada ingat. Di film. Nah, bisa luas banget ya itu kalau misalnya lari-larian juga. Pemandangan gunung sebagai latarnya, terus banyak perbukitan di sana, jadi menawan banget ya. Dan MC Friends tahu nggak sih kalau tempat wisata Ranu Manduro ini sebenarnya merupakan bekas tambang yang ditinggalkan. Oh gitu. Iya, tapi dulunya asri bekas ya, Riz. Iya, jadi kan mungkin udah lama ditinggal, terus ya udah deh itu jadi tempat yang terbengkalai gitu, nggak keurus ya kan? Siapa yang mau ngurus segitu gede ya kan? Iya benar. Tapi kalau misalnya dilihat emang bener mirip kayak tempat Jurassic Park. Betul, ya? Betul, Kinca. Nah ini asik banget sore-sore ya kan, menikmati pemandangan hijau di kanan kiri depan belakang kita. Nah, depannya gunung juga. Iya. Jadi kalau misalnya mau lihat sunrise juga kayaknya worth it ya. Iya. Dan sayangnya nih, kan di situ ada danau buatan ya, tapi danaunya ini nggak selalu terisi air. Jadi
kita akan menemukan ya udah kayak hamparan lapangan hijau yang lapangan kosong. Hijau kosong aja gitu Kinca. Tapi walaupun gitu nih Riz, tempat wisata Ranu Manduro ini juga tetap indah ya, pemandangannya serba hijau, alami banget. Udah gitu buat MC Fran yang penasaran, ini lokasinya ada di Desa Manduro MG Kecamatan Ngoro ya, Kabupaten Mojokerto. Dan ini juga dibuka 24 jam untuk harga tiketnya cuma 5.000 aja kok. Eja seperti biar. Seru ya Riz, tadi iya. Jalan-jalan ya. Jalan-jalan ke Nganjuk, nah gak jauh kita bakalan lagi lanjut jalan-jalan ke Jombang ya, Kota Santri. Kota Santri, tadi kita udah ke Jombang melihat keindahannya, terus juga ke Mojokerto ya. Di sana juga banyak banget destinasi wisata yang seru banget. Betul. Ada Candi Brahu, terus juga tadi ada air terjun Coban Canggu. Coban Canggu. Ternyata itu harga tiketnya 10.000. Beneran? Beneran. Karena Coban itu air terjun ya? Bukan. Itu mengacu sama harga tiketnya. Nah sekarang mau kita jalan-jalan lagi ke tapi kita mau cicipin kuliner yang ada di sana nih. Betul. Kemana? Penasaran? Yuk. Let's go. Keja, seperti biasa perjalanan kita nggak akan lengkap kalau nggak ditutup dengan mengunjungi tempat-tempat wisata kuliner. Ya dong, ada, udah nggak sabar nih. Ada rekomendasi kuliner apa di Mojokerto ini? Kinca. Nih, makanan kesukaan lo nih Riz. Apa tuh? Ada onde-onde. Waduh, yang pakai wijen itu. Betul. Ya. Terus juga dalamnya itu isi kacang hijau. Tapi kalau sekarang tuh variannya udah banyak ya. Ada yang isi coklat, abon. Abon kan ada. Pernah gua nyobain abon, dalamnya abon. Terus ada juga yang di dalamnya itu ini apa? Ketan. Oh ya? Ketan merah. Ketan hitam. Ya ketan hitam ya. Tapi sebetulnya ketan merah. Ketan merah. Oke, yaudah. Ketan hitam sama ketan merah beda ya? Beda. Terus juga ada, wah macam-macam deh, nggak cuma kacang hijau. Jadi variasinya udah banyak. Ada yang kayak dalamnya strawberry, ada di dalamnya tuh ada cerita lama yang telah berlalu. Apa curhat nih ceritanya. Tapi ngomong-ngomong, onde-ondenya cukup besar ya MC Friend. Kalau di Jakarta itu banyak banget dijumpai, dan ternyata onde-onde ini adalah khas Mojokerto. Oh, jadi gue baru tahu nih, selama gue ngefans banget sama onde-onde ya. Gue kan ngefans banget sama onde-onde Kinca. Gue ada baju tulisannya onde-onde. Onde-onde. Iya. Kenapa? Gue baru tahu kalau ternyata onde-onde itu makanan khas Mojokerto. Iya, jadi onde-onde ini masuk ke Indonesia sekitar abad ke-13 ya. Oh. Wow, udah lama banget. Oke. Nah, jadi biasanya onde-onde itu punya kan bahan dasar campuran tepung beras dan tepung ketan ya, Kinca ya. Nah, beda dengan yang ada di Mojokerto ini. Onde-onde yang ada di Mojokerto ini berasal dari tepung terigu yang diberi pewarna seperti putih, merah sama hijau. Awalnya nih onde-onde ini merupakan kudapan yang berasal dari Tiongkok, dari Guangdong. Gitu ya. Yang kemudian diadaptasi oleh orang Indonesia gitu. Dan saat itu para perantau pembawa onde-onde dan mengenalkannya ke penduduk seperti negara-negara di Asia Tenggara lain termasuk Indonesia gitu. Ada yang menyebutkan juga datangnya onde-onde masuk ke Indonesia ini sekitar abad 13 tadi, Cak. Ya. Ini onde-onde awalnya adalah isinya tuh pasta sama gula merah aja. Jadi berkembang sekarang isinya ada yang kacang ijo ya, terus ada coklat, nah uren, ketan hitam termasuk ketan ya kan. Ketan hitam, nangka, keju. Pokoknya banyak banget MC Fran. Jadi enggak perlu bingung deh. Kinca. Gua mau yang guri-guri. Ada enggak rekomendasinya makanan ada yang guri-guri? Sate bangil. Sate apa ini sate bangil nih? Sate bangil ini salah satu kuliner andalan Mojokerto nih Riz. Jadi sate bangil ini sebenarnya adalah sate dari daging kambing. Terus juga ini bisa dilihat ya. Nah ini uniknya ya Riz, jadi sate bangil ini terbuat dari daging kambing. Oh. Terus okay. Tanpa jeroan, tanpa lemak. Pokoknya ini benar-benar daging kambing. Full?
full. Oh, udah gitu okay. Bumbunya kacang, terus bisa pakai irisan bawang merah, sambal kecap, sama lalapan. Enak banget nih buat makan siang ya. Salah satu sate banggil yang paling terkenal di Mojokerto tuh pasti ada dong, Kinca. Ada dong. Apa tuh yang sate banggil Bang Soleh. Ini salah satu tempat yang favoritkan kalau pengen makan sate banggil ya. Betul, ya. Jadi ini lokasinya ada di Jalan Majapahit nomor 428 ya, MC Friend. Dan biasanya ini dibuka dari jam 9 pagi sampai jam 10 malam. Dan gak cuma menyediakan sate banggil aja, tapi kedai Bang Soleh ini juga menyajikan berbagai menu olahan daging kambing seperti gulai kambing, sop kambing, terus juga nasi kebuli. Enak banget. Komplit deh. Nah, buat yang berminat untuk makan sate banggilnya Bang Soleh ya, bisa langsung datang ke lokasi Jalan Majapahit nomor 428 Mojokerto ya. Tuh, warungnya dagingnya. Bang Soleh Soto Banggil. Lihat deh, daging itu gede banget ya, Riz. Iya. Pokoknya sekali hap tuh enak banget. Itu ya. Kayaknya enggak ditusuk ya, cuman kayak daging terus di apa sih? Dikepel gitu. Terakhir Kinca, sebelum kita cabut nih ya, istirahat, balik ke hotel, ada lagi enggak rekomendasi makanan khasnya Mojokerto? Ada sambal wader. Aduh, ini enak banget, Riz. Dan lu sempat nyoba ya? Sempat nyoba. Berarti ini kali kedua lu nyobain sambal wader. Kali kedua. Dan ini enak banget. Kayak apa sih rasanya? Jadi kalau misalnya kamu berkunjung ke wisata sejarah Trowulan di Mojokerto, jangan lupa juga nih nyicipin kuliner iwak wader sambal cobek. Aduh Kinca, lihat dong itu. Dari penampilannya aja kayaknya udah mulai menggugah selera makan gue nih. Ini salah satu cara makan favorit gue. Ya, pakai tangan ya, lebih nikmat ya, Riz. Terus itu kayaknya ikan asin atau apa, Kinca? Ikan asin. Jadi ikan asin biasanya tuh digecek di atas sambal cobek. Digeprek di atas sambal wadernya itu. Wah, ini favorit gue banget nih. Bisa ditaruh di sambal cobek, bisa juga dibikin botok. Di botok tuh gimana maksudnya? Botok itu dicampur kayak parutan kelapa tuh. Oh, jadi kayak dibungkus pisang, ini kayak pepes ya? Waduh, mantep. Tapi ini pakai sambal wader juga? Pakai sambal wader. Bayangin deh, MC Frame makan ini pakai nasi panas, terus juga sambalnya yang pedes, pakai ikan asin wader sama lalapan. Aduh, itu nikmat banget. Hidung gue udah keringetan nih, Kinca nih. Tandanya gue udah gak bisa ngomongin lagi nih. Gue pengennya langsung makan aja deh. Harganya juga murah nih, MC Friend. Satu porsi sambal ikan wader yaitu sekitar 15.000 aja. Oke, MC Friends. Nah, salah satu warung yang terkenal menjual olahan sambal wadernya ini adalah Warung Bu Tin ya. Warungnya ini sangat mudah dijangkau oleh para wisatawan yang berkunjung ke Mojokerto. Ada di lokasinya itu di daerah di Trowulan ya. Ini udah berdiri dari tahun 1990 dan jadi warung sambal wader pertama di sana. Satu porsinya murah banget, 15.000 ya. Jadi puas deh, kalau kayaknya ini lo gak bakal cukup satu piring nasi deh. Yalah. Karena porsi botok atau yang di cobeknya itu juga banyak banget. Banget, apalagi kalau misalnya makan pakai sambal itu pastinya bikin nagih ya. Dan kayaknya ada yang menggugah seleranya itu ada kemanginya juga ya, Kinca ya. Jadi membangkitkan nafsu makan. Aduh, Riz, puas ya kita jalan-jalan hari ini. Oke, makasih banyak Kinca udah ngasih rekomendasi keren dari jalan-jalan ketiga kita. Tempat tadi ya. Iya, betul. Ya, maksudnya MC Frank, jangan lupa untuk like, komen, dan juga subscribe biar kamu gak ketinggalan episode yang ada di Zona Katulistiwa. Gimana, Riz? Kenyang sih. Kenyang, tapi kan? Tadi gue beli onde-onde. Dua. Yang satu tadi udah gue hitungin wijennya tuh ada 155. Yang satu cuma 140. Kok rajin banget sih lo hitungnya? Kurang 15, enggak sama wijen. Enggak sama. Hitungin tadi, ya kan? Kekurangan wijen itu mempengaruhi rasa. Oh, ngaruh ya? Enggak sih, saya ngaran doang. Oke. Tapi ya cuma ada aja nih, MC Friend. Ada sate banggil ya, itu terbuat dari kambing. Terus juga ada yang namanya iwak wader. Nah, enak dia. Banget. Itu bikin pengen nambah lagi. Karena sambalnya itu bikin nagih, MC Friend. Jadi pastinya buat kamu yang mau liburan ya, semoga bisa menjadi referensi kamu nih, MC Friend. Cuma makan sambal itu jangan pas hujan.
Kenapa? Karena nanti ada sambal gledek. Oh iya. Bisa nih nanti kalau misal kita jalan-jalan kita cari sambal gledek ya. Iya betul. Oke deh, MC Friends, sekian untuk jalan-jalan hari ke tiga kota di Jawa Timur ya. Tadi udah ke Nganjuk, Nganjuk, ke Jombang, sama terakhir Mojokerto. Mojokerto berkesan banget, pas banget buat penutup perjalanan kita kali ini. Betul, ya. Thank you Aris, udah nemenin gue ya. Ketemu lagi di Zona Katulistiwa nanti ya. Berikutnya, yang pastinya MC Friends jangan lupa ya, untuk like, komen, dan juga subscribe biar kamu gak ketinggalan episode yang ada di Zona Katulistiwa. Oke, Dijabati pamit, Aris juga pamit, dan bye-bye.